Oh, ya Kamis paginya Caimin terima Pak Mahfud. Ini udah Kamis pagi nih, yang sorenya agak pelataran Menteng tadi. Kamis paginya terima Pak Mahfud jam sekitar jam 10. Saya lihat di media, wah, berarti konfirm Pak Mahfud karena udah clear berarti Caimin. Pak Erlangga ke Businta, ke rumahnya Businta, Gus Dur. Ada apa ya? Bingung saya kan. Rupanya setelah itu mereka berdua pergi ke Bu Mega dan mengatakan Bu, kalau Pak Jokowi tetap mengajak Pak Mahfud MD, maka Golkar dan PKB keluar dari koalisi, kami maju sendiri. Jadi kalau besok ada Erlangga Caimin, itu sejarahnya sudah, bibit-bibitnya dimulai tahun 2019. Makanya hmm. saya katakan, gak usah malu-malu lah, maju aja lagi sekarang, banju beneran. Hmm. Itu membela kehormatan partai, okay. dan sekaligus membela politik berbasis partai. Oke, okay. jadi kembali. Yang mengakut-ankut Saya nggak mau ngomong-ngomong Mengancam ya Tapi uh, uh, Kan tadi Pak Mahfud ngomong Ada yang mengancam akan keluar kan Koalisi Ya itu Pak PR Langga dan Golkar K dan PKB Oke okay. Kembali ke peristiwa Anda mm -hmm. Jam 2 Anda menuju pelataran Iya kan Enggak-enggak Jam 2 jam saya 2 ditelepon sian. Diminta untuk siap-siap ke pelataran Oke okay, bersama sejen Bawa saya stempel di, ya, Setengah 4 saya ditelepon Untuk belok ke istana nggak jadi ke pelataran di Itu ada sudah jam, belum, masih belum. Masih di jalan? Belum Masih di DPP kan Dekat Dekat ya saya masih di. Tapi sekjen saya udah jalan ke pelataran. Oke. Okay. Saya langsung telepon sekjen saya Pak Arsul Mas. Putar haluan balik ke DPP. Ada perubahan. Nanti saya kasih tahu. Apa ah, Gus? Nanti saya kasih tahu. Mas Romi mencelat ke Istana? Saya langsung ke Istana. Uh, terus jangan kasih statement apapun kepada wartawan. Pak Mahfud ya, kayaknya. Saya bilang gitu. Hmm. Begitu sampai Istana sudah ada Pak Jokowi, sudah ada Pak Surya Paloh, Cak Imin sama Pak Erlangga. Itu jam berapa Mas? Kira-kira setengah empat. Oke. Okay. <tuh> sore setelah saya Kumpul duduk semua ya, <coughs> koalisi bu mega ada ada setelah saya duduk langsung pak jokowi bawa oh, pak kita sudah lengkap sebentar pak izin ibu gimana ibu menyerahkan kepada hasil rapat keputusan ini oh hmm. baik pak karena memang sudah berkali kali ibu menyatakan de soal wapres runding sama koalisi saya sudah punya presiden gitu Verdong hmm. dong yeah. gitu. terus yang kedua saya tanya lagi Pak Oso gimana Pak karena yang saya sebut partai parlemen kan karena kita kan ngusungnya itu pakai kursi kan mm -hmm. bukan pakai suara nah Pak Oso sudah terlanjur di pelataran menteng nggak mungkin ditarik oh, saya... udah, udah udah duduk awal di sini Pak Uso, nanti ya? nanti saya kasih tahu kata Presiden dan Pak Oso pasti ikut Presiden punya mau ya setelah itu di situ begitu duduk Presiden yang pertama kali menyampaikan nggak ada sebelumnya interupsi dari ketua umum partai politik manapun ya Presiden yang di situ menyampaikan dengan tegas per jam 2 tadi saya memutuskan tidak jadi mengambil Mahfud MD. Kaget saya kan. Dan presiden membaca ekspresi kekagetan saya itu. Sepertinya yang kaget hanya Mas Romi saja. Ha, gitu presiden. Sepertinya yang kaget hanya Mas Romi saja. Itu Cak Imin nyeletuk, saya masih ingat. Sponsor Pak, sponsor dia bilang gitu. Karena dia tahu ada surat saya yang hari Selasa itu. Nah, uh, makanya saya heran kalau kemudian Mahfud MD di Uh, apa namanya podcast tadi itu masih uh, si Romi si Romi gitu jadi yang bawa nama dia itu hanya Romi nggak ada yang lain dan itu catatan sejarah satu-satunya gitu. Okay. Uh, uh, apa pertimbangan presiden memutuskan tidak jadi maftul yang diungkapkan oleh ketum uh, kepada ketemu ketum partai? itu saya kaget dia menanyakan sepertinya yang kaget hanya Mas Romi. Iya pak. Sejak Imin nyeletuk sponsor nih pak. Oke okay, kalau gitu saya tanya sekali lagi saya tanya gitu, saya tanya kepada ketua umum partai politik ya, pada bapak, -bapak ketua umum gitu, Pak Surya, bagaimana pendapat Pak Surya kalau saya mengambil Mahfud MD sebagai wakil presiden saya? Tegas jawaban Pak Surya, Mahfud MD adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014. Empat tahun ini nggak ada keringatnya untuk kita. Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai wapres? Itu tegas. Pak Surya, Pak Erlangga. Mahfud MD adalah orang yang mengusulkan pembubaran Golkar tahun 98. Saya mendapat pesan dari para senior kalau Bapak tetap mencalonkan Mahfud MD, Golkar akan menarik diri dari pencalonan Bapak. Clear, seperti informasi yang kemudian saya dapat belakangan. <tuh> Caimin, sikap PKB, sikap PBNU, Pak, sampai hari ini Mahfud tidak dianggap sebagai orang NU, oleh PBNU. Jadi PKP tidak bisa menerima Mahfud MD. Udah tiga, Sudah? Udah tiga yang nolak. Udah tiga? Tuh. Udah tegas kan? P 3 masih sama dengan usulan hari Selasa kemarin? Masih sama Pak? Oke, bapak-bapak sekalian. Bagaimana kalau Kiai Maruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya? Pak Surya setuju? Setuju. Pak Erlangga setuju? Setuju. Cak Imin setuju? Saya nggak perlu tanya pendapat P 3 Selesai. Langsung pencet net. Mas Pratik tolong hubungi Kiai Ma'ruf Amin. Beliau sudah dipilih oleh para ketua umum sebagai calon wakil presiden saya. Baik, Pak. Dan jangan lupa suruh ngukur jas. Sudah kemarin, Pak. Loh, kok kemarin? Memangnya disuruh apa? Suruh baca doa, Pak, besok. Oh, kalau gitu jadi wakil presiden dan baca doa. Dan itu yang terjadi di gedung juang hari Jumat pagi. Bukalah Google. Dengan jas baru yang baru diukur. Iya. begitu tapi oke oke jadi nah. menolak Dari tukang si baca doa jadi cawapres ya.